bab seterusnya, keutamaan dalam pergaulan, hadis yang ke-150. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da wa shabbaka asabi'ahi. Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah bagaikan sebuah bangunan, sebahagian menguatkan sebahagian yang lain. Beliau bersabda demikian sambil menjalinkan jari jemarinya. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW sebut al-mu'min kal-mu'min kal-bunyan, sambil Nabi menyelatkan jari dia macam ini. Mukmin dengan orang mukmin ini adalah seperti sebuah bangunan, dia menguatkan antara satu sama lain. Jadi orang mukmin ini dia adalah sifatnya saling tolong-menolong, bantu-membantu, kuat-menguat, dan kita ada kelebihan masing-masing. Sebab itu gunakan kelebihan-kelebihan yang kita ada itu untuk menguatkan antara satu sama lain. Benda ni benda yang maknanya perlu dibentuk. Ada orang mindsetting dia bergaduh je, negatif. Dia panggil cara berfikir tu cara negatif. Negatif dulu. Benda tu kalau kita perasan dia tabiat. Kalau orang tu gaya pemikiran dia negatif, banyak benda negatif. Dengan suami negatif, dengan menantu negatif, dengan mentua negatif, datang kelas macam ini pun negatif. Kan? Apalah, ada aircon, sejuk sangatlah aircon ni kan. Tak ada aircon, panaslah, ada je. Dia bukan pernah tanya, berapa servis aircon ni, siapa saya bayar tak apa. Bukan pernah tanya macam tu. Kerja ngomongin je kerja. Dengan panggil negative thinking attitude. Jadi maknanya kita kena ada positive thinking attitude. Maknanya positif, sentiasa positif. Benda tu kena biasakan. Sebab benda negatif ni benda tabiat. Kalau dah biasa 20 tahun, mungkin latar belakang kita, pengalaman kita, bertemu orang macam-macam, terbentuk negatif, kita kena tukar jadi positif. Fikir benda yang, okay, macam mana nak buat sama-sama? Macam mana nak perbaguskan lagi? Macam mana nak perkukuhkan lagi? Macam mana nak perbaiki lagi untuk sama-sama terus bagus, terus bagus, terus bagus. Jadi maknanya bukan fikir negatif ataupun fikir ada je nak komen. Sebab kalau kita ada benda negatif, kita akan perasan. Setiap benda akan negatif dulu. Dalam keluarga kita fikir cara negatif, pada anak-anak, pada menantu, pada mertua, pada besan, pada apa, negatif je. Itu kena tukar. Belajar untuk tukar cara berfikir. Sebab mukmin itu saling menguatkan antara satu sama lain.